alam semesta ini. Hari ini para ahli mengatakan bahwa gempa bumi terjadi disebabkan karena salah satu daripada lempengan bumi retak. Ini hadirin, siapa yang retak lempengan bumi ini? Dan apa sebab retaknya lempengan bumi ini? Ini kita tidak paham. Selaku orang beriman kepada ayat-ayat Allah, kepada hadis-hadis Nabi, bahwa retaknya bumi, salah satu daripada bagian bumi, lempengan bumi ini, kemudian terjadinya gempa ini adalah karena Allah yang punya pekerjaan. 3 dari channel Muslim mengabarkan kondisi Lombok hari ini 17 Agustus 2018. Sampai hari ini kondisi Lombok masih memprihatinkan, meski banyak donasi logistik dan bantuan dari berbagai lembaga. Beberapa rata-rata kondisi rumah 95% hancur dan membutuhkan terpal, kemudian untuk listrik genset, dan untuk makan perlengkapan dan makanan bayi. Sekarang saya ada di Mentigi, tadi melaksanakan sholat Jumat di Mentigi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.